Berapa orang, Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 10, 10 kali. 10 kali ya? 11 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini masih di tema lagi, di tema sosial lagi, di tema peduli antar sesama manusia. Dan saya sangat senang sekali teman-teman di video kali ini. Gak tahu, saya excited banget, senang sekali karena memang ada salah satu teman saya mendm saya seperti ini nih. Nah, jadi saya diajak untuk berbagi pada teman-teman mungkin ojol, ojek online, atau mungkin nanti yang kerja di jalan atau yang berpenghasilan harian. Saya senang banget lah gitu karena dapat ajakan seperti itu, karena memang ini dengan adanya wabah ini ya berlomba-lomba untuk membuat kebaikan gitu loh teman-teman. Semoga wabah ini segera berakhir ya teman-teman. Sekarang saya lagi berada di perjalanan untuk menuju ke tempat usahanya Bang Dani, yaitu Warteg Bahari teman-teman. Dia, Bang Dani ini salah satu owner Warteg Bahari. Bang, kenalnya di mana Bang? Jadi kenalnya itu, jadi pada saat saya membuat konten video yang tentang suling itu, tiba-tiba tuh Bang Dani itu nyamperin saya, katanya nonton saya gini. Wah, saya senang sekali gitu kan disamperin, dan akhirnya kita kenal dekat sampai sekarang. Jadi kita nggak tahu nih prosedurnya seperti apa, nanti akan bagi-baginya. Katanya sih 100 nasi bungkus, dan itu banyak sekali sih teman-teman. Kita jadi akan muter, tapi nggak tahu nih muternya kemana aja. Nanti kita akan tanya Bang Daninya mau gimana. Dengan adanya donasi seperti ini, bantu-bantu Bang Dani untuk membuat kebaikan. Kalau misalnya sudah ada nanti ketemu Bang Dani, kita akan tanya-tanya seperti apa prosedurnya. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Dani, Bang Dani aja ya panggil ya, Bang Dani, Pak Dani nih, Mas Dani. Mas Dani, ya. Jadi ya. Kebetulan bawa adiknya juga. Ya. Siapa namanya, Mas? Febri. Mas Febri. Jadi kita gimana nih prosedurnya? Kita akan kasih kemana aja? Ya, kita sasaran kita terutama untuk ojol. Kalau memang ada yang lebih membutuhkan lagi, ada yang membutuhkan lagi, misalkan gelandangan atau pemis, jadi kita kasih. Kita kasih ya. Jadi target utamanya ojol dulu ya. Oke. Siap. Kita putar kemana nih, Mas Dani nih? Putar kita, kita ke Pondok Kacang. Pondok Kacang. Seleduk, Karang Tengah. Baru kita ke Green Lake, baru ke arah Poris. Oke, siap. Doain teman-teman, semoga Bang Dani rezekinya, Mas Dani rezekinya makin lancar, terus usahanya makin meluas. Buka cabang di mana-mana. Tidak bermaksud untuk ria atau gimana. Semoga ini bisa membuka seluruh pengusaha yang lain-lainnya, karena emang kondisi saat ini memang ekonomi memang turun banget, krisis kalau bisa dibilang. Jadi kalau memang ada lebih sedikit, apa salahnya kita bantulah. Betul. Oke teman-teman, sekarang kita akan cari dulu, kita akan muter-muter dulu nih, semoga semuanya lancar dan berkah semuanya. Oke, yuk. Assalamualaikum Bapak. Lagi ngapain Pak? Nunggu orderan. Kosong ya? Dari baru tahun sepi lah nih. Kosong. Agak sepi ya. Prihatin Pak ya. Iya, emang dengan ada wabah seperti ini Pak ya. Iya. Sampai dari pagi sampai sekarang belum ada orderan. Dapat dua, baru dua. Dua juga. Biasanya sehari berapa? Satu. Harian biasa. Harian biasa. Orderannya 20. Wah, 8. 8. 10 ya. 10 trip juga udah.
capek lah kalau mantan. Sekarang baru satu ya bang ya. Ya semoga kita doakanlah virus ini semoga cepat berakhir ya bang ya. Amin. Terus ini saya bantu ikut bang Mas Dani yang ownernya Warteg Bahari. Jadi kita akan donasi ke mungkin Mas Dani bisa jelaskan. Kita akan ngasih mungkin sedikit nanti abang buat makan siang atau mungkin nanti buat makan sore gitu. Abang ada istri atau anak di rumah? Ada. Ada bang, semua ada. Oh berarti udah berkeluarga ya? Bapak anaknya berapa? Tiga saya mau bang. Tiga. Cuma bapak, kecil satu. Tiga. Dari pribadi saya kan ada sedikit rezeki lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Berkah selamat lah. Amin. Kita doakan bang, semoga Warteg Bahari abang Mas Dan ini semakin lancar jaya. Oke bang ya, sehat-sehat ya bang ya. Yo, assalamualaikum. Ini bang. Ini dari Mas Dani, kita doakan semoga Warteg Baharinya lancar, usahanya makin jaya. Tapi usahanya masuk Grab kan ya, Ma? Kenapa? Belum. Cobain, soalnya Warteg di sini ada, Bang. Yang masuk Grab. Oh, udah ada Warteg ya? Oke. Jadi, Mas Dani cuma ngontrol lewat aplikasi. Aplikasi aja ya. Berapa ordernya masuk, terus tinggal terima bersihnya, masuk ke dompet. Mas Dani. Iya. Mungkin tuh Mas Dani bisa. Bang ya. Mungkin enggak seberapa, mungkin bisa bantu meringankan. Amin. Mudah-mudahan sehat terus soalnya. Amin. Lancar. Amin. Keluarga. Oke. Salam buat keluarga ya, Bang ya. Kalau bisa jangan terlalu lama di luar. Oke. Gimana, Bang? Pengen juga begitu di rumah. Tapi keadaan susah ya. Gimana? Oke. Pengennya begitu mah. Kita tidur manis jangan enggak makan. Yang kalau enggak ada anaknya belum makan. Pulang. Oke. Siap, Abang. Oke, makasih ya, Bang ya. Yo. Assalamualaikum. Ada sedikit makanan. Buat makan siang ya, makan sore. Oke. Ini Mas Dani yang punya Warteg Bahari ownernya. Ada sedikit rezeki lah. Iya. Siap. Kita doakanlah Mas Dani biar berkembang usahanya biar lancar. Oke, maaf ya. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Baru dapat dua Mas Dani dari ini tadi. Biasa saya pakai aplikasi satu, saya jalan satu. Dari masalah corona sampai aplikasi sampai on dua ini. Sampai dua yang on. Iya. Mau mana aja. Masya Allah. Kalau yang kemarin dapat orderan ke Jakarta udah ambil aja. Sikat aja ya. Ya udah Pak, semoga lah cepat dapat banyak lagi, terus wabah corona ini bisa hilang lah dari Indonesia ini, biar bisa aktivitas lagi seperti semula Pak. Ini ada sedikit Pak dari Mas Dani, mungkin sedikit bukan rezeki, mungkin buat anak istri di rumah. Makasih ya. Sama-sama Pak, kita doakan semoga wartegnya bisa. Sama Bapak. Ya udah, mungkin semangat terus ya Pak ya. Oke, makasih. Oke, Bapak yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini relawan juga Pak. Iya. Iya relawan. Kita mengantarkan betul makanan. Betul. Semua customer. Betul. Yang lain tetap di rumah aja. Aja. Betul. Kita yang menjalani ke rumah. Betul. Betul. Jaga safety, masker kita pakai. Pakai ya. Kebersihan juga kita jaga. Sedikit rezeki Pak. Enggak seberapa kita dapat manfaat. Amin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sama Mas Dani. Mas Dani ini yang punya Warteg Bahari ownernya ya. Iya. Mau foto dulu enggak kita? Kenapa? Mau foto dulu enggak? Boleh foto enggak Bang kita? Foto dulu, Ki. Permisi, Bang. Boleh waktunya sebentar minta boleh enggak? Boleh. Saya dari channel YouTube sama ada Mas Dani ownernya Warteg Bahari. Dan kita ada misi bagi-bagiin sedikit makan siang dari Mas Dani. Mau diterima gak Mas? Boleh, iya.
mungkin bisa membantu berapa orang, Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru datang lagi, Mas. 7, 8 ya? 8. 10, 10 kali. 10 kali ya? Bang, semoga bisa membantu ya, Bang ya. Amin. Kita doakan nih, semoga Warteg Bahari makin jaya. Oke, Bang. Selamat makan. Assalamualaikum. Oke. Salam. Assalamualaikum, Abang. Boleh minta waktunya bentar gak? Saya dari channel YouTube sama Mas Dani yang punya Warteg Bahari. Ini Bapak, Mas Dani ada sedikit buat makan siang. Kita doa. Sama Pak, sama-sama Pak. Mas Dani yang punya Warteg ini Pak, kita doakan semakin lancar lah Wartegnya. Amin, amin, amin. Amin Pak. Amin. Terus kalau bisa jangan keluar rumah ya, kalau bisa ya. Tapi susah juga ya kalau nggak keluar rumah. Iya, benar-benar. Kalau kalah ya. Kalau kita nggak keluar rumah, yang di rumah nggak pada makan. Betul. Kalah corona mah ya. Iya, nggak nganterin makanan ntar. Aduh, aduh, aduh. Masalahnya kalau yang banyak makan cabai itu nggak kena corona. Kalau makan burger mulut, kena corona ya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya. Yo, sehat-sehat terus. Yo, assalamualaikum, amin. Amin. Assalamualaikum. Bisa? Hah? Bisa. Assalamualaikum, Abang. Boleh ganggu waktunya sebentar gak? Ada apa ya, Mas? Saya dari channel YouTube sama Mas Dani yang punya Warteg Bahari. Iya, ini mau ngasih sedikit rezeki buat makan siang. Mohon diterima ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Ya ada Bang, semoga sedikit membantu ya Bang ya. Bang, boleh foto gak kita bareng-bareng? Boleh Bang. Foto dulu Bang, yuk. Foto dulu kita. Assalamualaikum Bapak. Boleh minta waktunya bentar gak? Saya dari channel YouTube sama Mas Dani yang punya owner Warteg Bahari. Iya, kita ada sedikit rezeki. Ya, Bang. Buat bantu makan siang. Kalau udah makan. Ya, makasih Bang ya. Iya. Ya. Mas Dan ini yang punya Warteg Bahari, Mas. Oh. Kita doakanlah semoga wartegnya bisa berjaya. Amin, amin, amin. Semoga Abang juga lancar lah ya. Semoga lancar dengan ini. Amin, amin, amin. Cepat punah ya, Bang ya. Kelar aja udah. Cepat. Semua musnah gitu udah. Amin lah, semua musnah. Sebelumnya sih ada kadang ngumpul biasa 10 orang tinggal 3 orang katanya udah nyerah. Iya betul betul betul. Kebanyakan corona. Mau digimanain lagi, emang udah wabahnya begini. Wabahnya begini ya. Nasibnya kita begini di Indonesia. Corona mah kalah ya berarti sama keluarga ya. Waduh, harus dilawan itu mah. Kalau kita diem di rumah mah nggak makan. Iya betul betul betul. Kita aja begini aja, kadang-kadang ada sumbangan juga gini-gini. Iya. Kadang ada yang dikasih jalan kan yang tertentu aja yang ibaratnya ini. Betul, Bang. Ya udah, Bang. Semoga membantu ya, Bang ya. Iya, oke. Ini saya upload di channel YouTube enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Siap. Terima kasih. Yo, sukses ya, Bang ya. Assalamualaikum. Ayo, Bang. Assalamualaikum. Pak, boleh minta waktunya bentar enggak? Enggak, saya dari channel YouTube sama ini ada Mas Dani yang punya Warteg Bahari. Mungkin sedikit rezeki. Iya, Pak. Ini bermanfaat buat istri sama anak di rumah. Iya, Pak. Iya, Bapak. Terima ya. Terima, Pak. Iya. Siapa namanya? Saifuddin. Saifuddin ya. Oke, Bapak Saifuddin. Sehat terus ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Udah cukup ya. Banyak, Mas. Bawa satu lagi aja. Iya.
Assalamualaikum, Bang. Mohon maaf ganggu waktunya sebentar nih. Saya ada sedikit Mas Dani rezeki untuk ngasih-ngasih ke ojol makan siang. Oh, ya, terima, saya Pak. Terima ya. Iya Pak. Seberapa? Iya. Bisa bantu. Bisa ya, bantu dikit sedikit. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Bapak. Oke Bapak, kita doakan semoga punah ya Pak ya wabah ini. Semoga virusnya habis lah, bisa normal aktivitas kembali. Oke Bapak, yuk. Selamat makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi Bang. Maaf ganggu waktunya bentar nih. Bang, saya dari channel YouTube, terus Mas Dani dari owner Warteg Bari. Saya mau ada rezeki sedikit nih Mas Dani untuk makan siang, ya, makan sore. Makan sore. Diterima ya, Bang ya? Oh, ada Pak RT. Oh, siap Pak RT. Mau izin. Mau izin nih. Iya, makasih ya. Mau lagi di lockdown. Di lockdown semua ya. Halo Ibu. WRT ya, ya WRT. Ya enaknya dah. Emang biasa nongkrong sini Bang ya? Iya. Apa Bang nama pangkalannya Bang? Kenapa? Nama pangkalannya apa ini Bang? Kumpulannya, nama komunitas lah. Wah, satu aja yang dekat sini nongkrong aja bareng gitu. Oh gitu ya? Yang mampir, mampir. Yang mampir, mampir ya? Singgah aja. Buat singgah aja, tapi enak ini. Ya, semoga wabah ini cepat berakhir lah Bang ya. Bisa aktivitas lagi kayak semula. Ya teman-teman, sekarang alhamdulillah kita sudah selesai bagi-bagi sedikit nasi bungkus bersama teman-teman ojek online. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada Mas Dani yang sudah mengajak saya dengan tema ini. Saya sangat senang sekali gitu Mas Dani. Jadi sebenarnya memang harusnya di rumah aja kan, dengan hashtag di rumah aja. Tapi dengan adanya pekerja harian, nah itu dia, jadi hati kita tergerak, jadi ya kita keluar rumah juga nggak lama-lama banget lah ya. Dan kita juga sudah sedia hand sanitizer, terus disinfektan, dan semuanya kita insya Allah safety lah gitu. Jadi mungkin Mas Dani ada sedikit kesan-kesan yang ingin disampaikan lah gitu. Ya baik, jadi saya untuk ajakan gerakan untuk pengusaha kecil, UMKM kecil yang mungkin mempunyai rezeki lebih, gak ada salahnya kita berbagi untuk sesama. Karena kan ini kan bencana yang benar-benar luar biasa, pandemi COVID-19 ini yang benar-benar luar biasa sepanjang abad sejarah ini mungkin. Jadi tujuan saya bukan untuk riak atau apa, tujuan saya untuk gerakan ajakan. Ajakan sesama untuk berbagi. Jadi terima kasih juga untuk Bang Adi Fuafi yang mau saya gandeng untuk kegiatan sosial ini. Ya cukup segitu aja Bang Adi. Oke, saya juga terima kasih sekali lagi untuk Mas Dani yang sudah mengajak saya. Jujur saya kaget waktu pertama DM di Instagram itu, wah ini serius gitu kan. Tapi dengan kaget tapi gembira gitu, dengan wah saya senang banget nih dengan yang seperti ini gitu. Nah jadi buat teman-teman, sekali lagi saya juga pribadi bukan untuk ria, bukan untuk pengen di apa sih dipuji atau apa, sama sekali jujur saya nggak ada sama sekali niatan seperti itu, tapi lebih ke tema ajakan. Jadi ibaratnya saya membuat video sosial, saya membuat video membersihkan atau ODGJ dan segala macam, itu temanya ajakan. Dan mungkin ada orang tua yang atau mungkin keluarga yang nonton video saya, jadi mempertemukan itu. Jadi gak ada sama sekali tema sombong, ria atau segala macam gitu.
Dan terima kasih juga buat Mas Dani, Warteg Gemilang Bahari ya. Sama-sama. Jadi buat teman-teman nanti bisa mampir di Warteg Gemilang Bahari. Ada berapa cabang nih Mas Dani? Cuman 2 aja sih. 20 kali. Amin, amin, amin. Di mana nih? Pondok Jagung ya Mas Dani? Pondok Jagung Geraha Raya Bintaro. Iya, Pondok Jagung Geraha Raya Bintaro, dekat Pasar Segar ya, Pasar Segar Regens Geraha Raya. Dan satu lagi di mana Mas Dani? Di Irigasi Gondrong. Di Jalan Irigasi Gondrong ya. Cipondok. Cipondok. Jalan Cipondok. Siap. Jadi free wifi teman-teman di sini. Dan nah, satu lagi pesan buat youtuber-youtuber, kalau ada donatur jangan sungkan-sungkan. Iya, jangan sungkan-sungkan untuk mau diajak dengan kegiatan sosial seperti ini. Ya, itu aja pesan saya gitu kan. Oke, mungkin segitu saya Mas Dani ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Adi Fuafi pamit undur diri dan Mas Dani juga pamit undur diri. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Follow dan komen yang membangun. Tentunya yang membangun ya komennya. Oke. Adi Fuafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.